بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد على ما أعطيت وأسديت فلك الحمد ولك الشكر على ذلك نوين التعلم والتعليم والنفع انتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أه سبرت بيساء كتاب لنجد تفسير أه سورة بندك كتاب الحمد لله سده سنبي سورة العاديات العاديات دي سورة إني أه أداء سبب نزول سيدنا عبد الله بن عباس كاسي سبب نزول تابي سيدنا علي بن أبي طالب تدأ سبب نزول أو سبب ترون أه سببه ين ين سيدنا عبد الله بن عباس كاسي أه أه سورة العاديات مكية ترون دي مكة المكرمة أرتني أبا سبلوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هجرة كالمدينة sebelum hijrah ke, ke al madinah ini yang pertama-tama yang 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 kedua itu suratul adiyat kalau kita mau ambil <coughs> allah taala kasih eh, satu gambaran atau satu hal eh, untuk eh, manusia manusia bagaimana dia bisa ingkar bisa ingkari apa nikmat Allah Taala ingkar apa yang Allah Taala diberi atau di kasih di hidup setiap orang manusia itu di dalam bahasa juga kita tahu seperti kemarin wal asri ini sumbah qasam yuksimu Allah Taala bimada seperti wadhuha wasyamsu wadhuha wa apa istani wal asri wa ini sumbah. qasam sumba wal adiyat dhabha al adiyat itu apa adiyat itu dalam bahasa indonesia al adiyat di sini juga ada dua kata sayyidina ali bin abi thalib bilan unta al adiyat al adiyat itu unta sayyidina abdullah bin abbas bilan apa Eh, kuda, Kuda. kuda yang Tapi kalau, ya, ya, kuda beran, oke. Okay. Wal adiyat dhabha. Eh, hasilnya, hasilnya, itu eh, maksudnya bahasa Andresi di sini yang berlari kencang. Eh, kuda bisa berlari kencang, eh, kencang. Eh, juga apa, unta bisa berlari kencang. Wal adiyat, al adiyat itu eh, nama yang bisa berlari kencang, bisa masuk kuda, bisa masuk eh, apa namanya ini unta, tapi eh, yang paling banyak ahli tafsir bilang apa al adiyat itu al khail, al khail eh, apa namanya ini kuda, kuda. Kenapa? Karena dia tidak, kalau kalau dia berlari ada suara. Puh, di akhirnya itu eh, setelah setelah dia atau kalau dia mulai lari eh, sifat hewan eh, itu apa namanya kuda, kalau dia lari bisa eh, apa? Eh, pegang eh, nafasnya sampai dia eh, sebelum sampai. Eh, apa keluar nafas eh, tarik nafas itu bukan setiap saat itu eh, salah satu tafsir seperti itu tapi yang paling banyak seperti tadi bilang al adiyah dan maksudnya uh, koda Babha itu suara suaranya setelah dia sampai atau waktu dia lari nah, kita kalau kalau lari apa yang terjadi keluar apa keluar nafas masuk apa tarik keluar tarik keluar itu uh, itu kita biasa tapi dia uh, ada suara setelah kalau apa namanya kalau dia capek atau lari ada suara itu yang namanya babha suaranya adiyati babha oke okay. uh, maksud di sini maksud di sini uh, yang sabilillah Jihad, yang dibran ini lihat tafsirnya. E, coba baca tafsirnya Mbak Mbak siapa itu? Admin. Hmm. Demi kuda demi. perang yang demi kuda perang yang hmm. berlari kencang terengah-engah. Oke, okay. ini demi kuda perang Artinya eh, itu kasam dari Allah Taala di kuda khusus bran kenapa Abdullah bin Abbas tadi bilang ada tafsir ada sebab nuzul apa itu sebab nuzul dia bilang Rasulullah kirim beberapa orang yang namanya syariah Rasulullah tidak ikut namanya syariah kalau ikut namanya Ghazwa. kirim beberapa orang tapi mereka uh, tidak ada jawab terlambat tidak kirim jawab atau tidak kasih tahu kepada Rasulullah apa yang terjadi الله تعالى كاسي تاو أباين تريادي ضبحا فالموريات قدحا المغيرات صبحا ها مريكا آه إني تفسيني جلس حال أتاو كنديس مريكا أمريكا وقت جهاد دي سبيل الله الآديات ضبحا أوكي فالموريات الموريات إتو كالو كيتا ليهات فيلم فيلم يندا من دلو مريكا كالو ما منيالا أبي بجمانا شارانيه Nah, siapa yang kasih tahu film-film zaman dulu? Bagaimana caranya? Batu-batu kalau mau nyala api, gimana cara? Hah? batu-batu, yeah, batu-batu. Oke, okay, betul. Dua batu, ambil dua batu, tak tak sampai su ada apa api sedikit mulai dari situ. Itu namanya qadah. Qadah. Kalau ada dua batu apa namanya ini sampai keluar api itu namanya kadah di dalam bahasa Arab qadah. Falmuriat almuriat itu juga kuda. Tapi kita tahu kita tahu di kaki kuda di kaki kuda ada ada apa namanya bahasa Indonesia besi ya kan? A khair khail itu atau kuda kalau dia berlari Eh, kakinya dibukul sama sama batu-batu yang di jalan besi sama batu jadi ada api itu namanya almuriat kodha qadha ada ada aa, apa bahasa Indonesia saya enggak tahu namanya yang api yang kecil dari eh, ifik kakinya sama sama batu ifik kakinya yang bunyi besi sama batu uh, itu namanya muriati qadha falmuriati

pukulan kuku kakinya. Kuku kakinya biasa kita tahu di kalau kuda ada besi ya kan. Juga walau tidak ada besi karena kuku kakinya eh kuat sekali. E, pasti ada efek. Oke okay, lanjut. ha, eh Istikahkan alihah. Falmughirati subha. Apa al-mughirat itu? Al-ighara waktu sabah itu kalau mereka jihad fi itu sunnah dari Nabi Muhammad saw kalau kirimkan eh, syariah atau dia pergi jihad fi dia kalau masuk mau masuk kampung atau tempat dia masuk bagi bagi setelah apa setelah dia tunggu waktu sebelum masuk sebelum masuk kirim dua orang tiga orang dengar kalau ada azan kalau ada azan, sudah tidak jadi. Kalau tidak ada azan, ini artinya kampung bukan kampung orang Muslim. Rasulullah masuk ke kampung tersebut. Itu kalau berang pagi-pagi itu namanya eh, uh, al igara atau al mugirat. Al mugirat itu jamu igara. Itu maksudnya juga kuda-kuda kalau masuk kampung bagi-bagi subha subha itu subuh seperti biasa coba baca tafsirnya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi waktu pagi itu ya waktu subuh oke okay. fa Nabihi ini kuda kuda kalau uh, lari seperti tadi kalau apa uh, ada ifik kakinya terus kalau dia datang pagi apa yang jadi jadi artinya ini jadi e, beran. Beran ini ada dua, harus ada dua, ada yang dari e, orang muslim, ada yang lawannya mungkin kafir, mungkin tidak. E, setelah mereka ketemu apa yang terjadi? Keluar itu depo yang banyak ifik beran di sabilil Fa'atar nabihi naqa. Naqa itu Ubar. Ubar dalam bahasa Indonesia depo ya kan? fa'atharna bihi maknaka fi makani mu'tarak ini kita tahu kalau apa mobil lewat di tempat atau di jalan tidak ada asfal bagaimana keluar depo ya kan ini apa lagi kalau brand sabilillah berapa orang yang punya koda dari sana yang, yang dari muslim yang tidak muslim itu waktu mereka ketemu pasti ada depo banyak di tempatnya di tempatnya. Fa asar nabihi naqa'a. Fa nabihi jam'a. A. Itu kita tahu kalau beran di sabirillah ada dua. Ada dua. Ada yang dari kanan, ada yang dari ke, ke, kiri. Bagaimana caranya sampai ketemu. Ketemu di mana? Di tengah tempat biasa. Tidak ada yang datang ke kanan atau ke kiri. Enggak. ketemu. Habis itu di di tengah eh, tempatnya. Itu namanya فوسطنا فوسطنا به جمع أت... أت... دي توسطا ذلك المكان كلهن جمع توسطا دي وسط وص... دي tengah-tengah tempatnya لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه فوسطنا به جمع ادرس coba tafsirin ya lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kumpulan musuh itu eh, eh, sumba dikasih tahu bagaimana eh, kondisi atau hal apa namanya itu kuda di brandi Itu apa yang terjadi? Waladiah tiadahafal muriat, tiadahafal muriat, subha فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا أبا كنا إن الإنسان لربه لكنود يا الله يعني بربا قسم بربا قسم العاديات ضبحا الموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا لما لما يعني كالو كتبيلا أقسم بالله سدى شكوب والله شكوب وبالله شكوب تبيد دي سنينجا والآديات ضبحا فالمريا كتبت حافا المغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود أبايته سسنقه منوسيا برإنكر نعوذ بالله من ذلك Innal insana li la ilaha illallah. Sesungguh manusia itu sangat ingkar. Tidak, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Innal insana li eh, Kalau kita mau tanya diri sendiri aja, saya orang berengkar atau tidak? Syekh saya tidak, alhamdulillah tidak. Ini kamu sudah eh, kalau saya tanya sama kamu sudah siap meninggal atau tidak pasti kamu bilang ya belum syekh belum artinya apa artinya kamu faham masih banyak yang kurang di hidupmu salat buat berarti kamu orang beringkar harus harus perbaiki salahmu wah syekh ini Eh, ini mungkin bukan maksud kita. Enggak, saya manusia. Ya, yeah, saya, manusia. Masuk di ayat ini. Inna l insana li rabbihi l wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li khairi la shadid. Dia sudah orang beringkar atau uh, manusia itu sangat ingkar. Oke, okay, bagus. Tapi enggak di akhirnya atau di berikutnya. Dan sesungguh so manusia itu, apa bacanya? Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. menyaksikan, menyaksikan. Wa innahu ala dzalika la syahid. Artinya la shahid. Artinya apa? Artinya dia tahu diri sendiri saya orang ingkar atau beringkar. Terus eh wa innahu li khairi la syadid. Oke. Okay. Coba lanjut ha. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ha, wa innahu luhibul khairi, ya jadi dia sangat eh, apa bakil karena cinta kepada eh, harta. Ini kasih contoh, kasih contoh saya beringkar atau tidak kasih contoh harta.

kenapa engkar Syekh ya kamu kasih hak-hak semuanya atau tidak hak-hak hartamu Ya Syekh saya yang wajib zakat aja ya oke zakat itu yang wajib tapi tidak ada nafilah darimu tidak ada tatawu tidak ada tambahan darimu eh tandanya tandanya ingkar Syekh ini takut harta saya hi apa selesai atau habis harta saya habis. Ah, oke, bagus. Tapi Rasulullah bersabda, mana kau min tidak kurang harta dari sadaqah. tidak kurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau kamu sadaqah. Tapi ini salah satu contoh ke manusia orang ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud. انكار وانه على ذلك لشهيد سسونغو من سيجوغا تاو سكسي سكسينيا دي ديري سنديري دي اوران افانوميني انكار وانه لحب الخير الله تعالى برفرمان دي ايت دي سوره افا الفجر وتحبون المال حبا جما وتحبون الملك لا إذا دكت الأرض دك دك و جاء ربك والملك صفا صفا وتحبون المال و يحبون المال حبان جما، cinta harta sangat cinta sangat cinta sama harta حبان jamma ya yeah. uh, ini kita bagaimana ceh jadi bagaimana saya kasih harta semuanya di itu kamu tidak kuat kita tidak kuat tidak Itu ahlinya kenapa Sayyidina Abu Bakar yang sedih Jadi Taman Rasulullah juga eh, Jadi eh, orang yang pertama Yang bari mulia eh, setelah Nabi Muhammad SAW Abu, Abu Bakar sedih Di waktu berandi eh, Berandi Sabilillah berapa kali Dia keluar hartanya semuanya fi Sabilillah semuanya Sampai ayahnya Satu hari satu kali waktu Al-Hijrah وقت النبي وقت هجره وقت هجره أدري روايه دي وقت تبوك غزوه تبوك رسول سيدنا ابو بكر كلور هرتا سموانيه ا تاكوت او تاكوت ايahnya namanya apa saya ابو بكر Namanya siapa. Walhasil itu ayah Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Dia tanya sama Aisyah. Ayah tinggal harta atau ambil atau bawa semuanya. Dia tidak bisa bohongi sama kakinya. Taruh harta di seperti kemarin itu zaman dulu. Seperti dompet yang di zaman mereka taruh batu-batu yang kecil dia bilang sudah kasih ini lihat rasa ini ya sudah diam tapi hasilnya hasilnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluarkan hartanya semua di oke okay. itu masalah masalah luas tidak bisa di sini tapi yang penting kalau kamu punya jangan jadi pilih jangan jadi pilih itu maksudnya terus Allah taala كاسي دي آية بريكوتنية أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبر إني الله تعالى كاسي موعظة دي سنة كم بوله تنتا حرتا أوكي كم إنكار تبي كم تدع تاو أبا ينتر يدي هاري تاو آه. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور Dia tidak terjadi setelah mereka keluar dari kuburnya. Coba baca tafsirnya. Wa hussila ma fi sudur. Hussila tanya-tanya keluar yang di dadak manusia semuanya. di dadak manusia keluar. Sampai manusia tahu salah-salah aib-aib dosa-dosa orang di hari kiamat. Inna rabbahum bihim yawma la lakhabir. Itu orang yang beringkar. Tanyaannya di depan manusia semua, tapi orang yang berdosa eh, sendirian itu eh, masih di dalam riwayat Allah Taala eh, taruh kanafnya ya ya eh, sitrnya tutupan tanya sama dia kamu dosa gini kamu dosa gini kamu dosa gini dia bilang takut dia takut orang yang beriman ya ya Tuhanku ya Tuhanku eh, Allah Taala bilang sama dia saya kemarin tidak kasih tahu sama siapapun di dunia di sini juga saya tidak kasih tahu sama siapapun. ayum sok Itu siapa? Yang tidak ingkar. Yang ingkar itu, na'udzubillah, itu di depan manusia. Tanyaannya, hisabnya, hitungan, semua. Coba, lah, coba lihat, baca tafsir. Coba baca tafsir. Afalah ya'lamu. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan tidak afala ya'lamu ya idza bu'thira ma fil, bu fil yang dikuburkan di dikeluarkan semuanya di dalam kubur apa yang di dalam kubur harta enggak manusia maksudnya afala ya'lamu ya idza bu'thira ma fil qubur manusia semuanya yang dikubur semuanya dari Adam sampai hari kiamat keluar semuanya terus coba ha dan, 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 apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan sungguh uh, Tuhan ini, mereka. Ini ini lihat ini ini lihat wahsila ma sudur. Wahsila ma sudur. Bacaannya tapi belum-belum Mbak. Wahsila ma sudur yang ayat sebelum. Eh, 10. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Allahu Akbar. Yang simbang di dalam dada, di dalam dada ku atau mu atau saya. Apa di dalam dada kita? Kalau kalau kita keluar sendirian, kalau saya keluar yang di dadaku, saya malu, tidak bisa. Kamu juga malu, tidak bisa, ya kan? Ini kalau saya, ini mungkin kamu bisa apa pohon sama kita tapi tetap malu. Walau saya mau taubat, mau istighfar, malu. Apalagi kalau Allah Ta'ala kamu mau atau tidak mau dia keluarin semuanya yang tidak ada. Dari waktu masuk dua saat dosa sampai meninggal. Dosa-dosamu yang di semuanya. Kalau kamu fikir sedikit di saya. Yang, yang saya kalau keluar jadi malu berapa. Tidak bisa hitung dosa-dosamu, salah-salahmu, maksiatmu. Na'udzubillah, ya Allah. Ya kan? Bahaya. silama fi sudur. Bahaya sekali. Artinya harus kita sekarang masih di dunia, masih bisa. Bisa habus ini semuanya. Ada istighfar, ada taubat, bisa eh, ganti Kalau tanya Bisa di hari kiamat Terus Syekh Dosa-dosa yang tulis Ada riwayat hadis Rasulullah wasallam Kalau ada eh, malai Kalau malaikat malai sudah Tulis dosa Dosamu Tapi kamu istighfar eh, Allah Ta'ala Habuskan dari Kertas malaikat Mereka sudah Kerjaannya sudah tulis Fulan di hari eh, Hari Apa di hari ini eh, melakukan gini 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 dosanya atau dosanya gini 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 tulisan ini wajib wajib untuk mereka tidak bisa bilang yo nanti nanti ini kasihan baik hari ini enggak enggak tulis tulis tapi kalau kamu taubat istighfar setelah tulis bisa habus siapa yang dihabus Allah taala bukan malaikat yang tulis 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 jadi kita harus balik ke jalan Allah Taala biar bisa habus apa namanya ini dosa-dosa kita. fi sudur, fi sudur. Dari semuanya yang kamu suka atau tidak suka hari kiamat yang di dadamu keluar semuanya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan seperti itu? Inna rabbam jawabannya inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Allah Ta'ala ta Coba baca tersenyum, Mbak. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu me maha meneliti terhadap keadaan mereka. Eh, uh, tahu tahu bagaimana mereka. Ada yang seperti saya tadi di dalam riwayat Allah Ta'ala uh, bilang sama dia sendirian tutup apa sitir kasih sitir setuban tanya sama dia yang dia tidak ingkar yang dia rasa atau tahu salahnya atau dosanya bilang ya Tuhanku iya betul saya salah betul saya salah Allah Taala kasih kata yang bagus saya kemarin tutup tidak ada yang tahu salah salah atau aibmu hari ini saya bisa tutup juga ayo masuk surga ini yang orang yang baik tapi orang yang diingkari, enggak. Saya tidak ada seperti ini. Ya, tutup mulutnya. Ayo, matanya bisa bicara. Tangannya bisa bicara. Kakinya bisa bicara. Lidahnya, telinganya. Ya, Naudzubillah Itu siapa yang diingkar. Tapi yang yang langsung, eh, apa namanya ini bahasa Indonesia. Kasih tahu ya betul. Atau eh, minta ampun. Atau apa namanya ini, taubat, istighfar itu uh, Allah Ta'ala bisa ampuni dosa. Nas'alullah an yaja'alana wa minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah. Ini mungkin kita setiap hari baca. Tapi dari hari ini kita seharus waktu bacaannya faham kita harus berubah hidup kita atau fahaman kita dari surat ini. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود يا الله تجadikan كان سعيد orang tersebut وانه على ذلك لشهيد يا الله ديدنamati juga itu kamu bisa وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد يا الله جدك أن أتوا اجعلني من الذين يستمعون اجعلني من الذين يتصدقون yang bisa sedekah, bisa bantu orang, bisa infak sama siapapun kalau punya harta. Itu ya itu kalau punya harta. Terus Syekh saya tidak punya sudah tidak mungkin. Allah Taala tidak tanya kamu tidak punya. Afala ya'lamu iza ma fil qubur. Ya Allah, selamatkan aku di hari kiamat, di hari tersebut. Wa fi sudur. Ya Allah, keluar yang baik dari hati saya. Jangan apa namanya kasih tahu sama manusia salah-salah aib saya. Itu bisa, kamu bisa. pikiran seperti itu itu doain di dalam diri di dalam hatimu sendiri. Biar بيرخش بيرتدبر إن ربهم بهم يومئذ لخبير اللهم يا خبير يا عليم يا خبير أصلح أحوالنا يا عليم يا خبير اجعلنا من أهل الخير يا عليم يا خبير لا تفضحنا يا عليم يا خبير دعاء دعاء ينتدي اجعلنا من أهل الخير يا عليم يا خبير لا تجعل شهادة علينا اجعل الشهادة لنا هذا كتاب هرس harus kalau baca surat al adiyat dari hari ini pasti atau harus ada pikiran selain yang kemarin-kemarin. Jazakumullah khair, barakallah fiqom, hafizalakumullah.